subscribe channel YouTube Dr. Super Potpet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dan salam sejahtera. Kali ini Dr. Super Potpet ingin bercerita tentang bengkak kelenjar. Okey, so banyak sangat pesakit-pesakit doktor yang datang dengan masalah biasa, itu demam batuk selesema, ya, dan kadang-kadang sakit kulit. Dan kadang-kadang ibu bapa ni dia risau bila dia bertanya anak dia kenapa anak dia ada bengkak sana, bengkak sini, dekat belakang telinga, dekat depan telinga, dekat belakang kat kepala sini. So jadi banyaklah persoalan tu, hampir almost setiap minggu mesti ada lah soalan yang sama, ya. Kenapa doktor bengkak macam ni, bengkak macam tu? So jadi sebenarnya benda ni tidak perlu dirisaukan, ya. Sebenarnya kalau kita nak kata bengkak kelenjar ni, apa tu kelenjar sebenarnya, sebab dia kata apa ni, biji angin. Kalau orang Melayu-Melayu kita dulu, dia cakap biji angin, ya. So tapi sebenarnya biji angin ni sebenarnya bukanlah ada angin kat dalam tu, ya. So biji angin, tak bayangkan pula macam mana benda keras tu ada angin, ya. Okey, so jadi sebenarnya bengkak kelenjar ni adalah yang disebabkan oleh mungkin ada jangkitan kuman ataupun keradangan daripada kawasan di sekelilingnya, ya, organ-organ di sekelilingnya. Okey, so kelenjar tu apa sebenarnya? Dalam kelenjar terdapat sel-sel limfosit yang menghasilkan antibodi. Kelenjar ni terlalu banyak dalam tubuh kita, ya, dan dia seperti kukusan anggur di sini, ya, dalam perut, di sekeliling paru-paru juga, di bawah ketiak, di inguinal lymph node. Jadi actually banyaklah dekat kaki kita semua. Ya, tujuan dia sebenarnya untuk menghasilkan antibodi tadilah. Lymphatic fluid ni akan kumpul di situ, Lymphatic fluid ini adalah cecair yang mengalir ke seluruh tubuh kita dan ia mengandungi sel darah putih kita panggil, terutamanya limfosit. Ya, ada T sel limfosit, ada B sel limfosit. Faham kan? Itu kelenjar adalah tempat untuk kita punya badan menghasilkan sel limfosit ataupun sel yang diperlukan sebagai askar untuk menghasilkan peluru. Ya, so apabila sel askar ini mendapat signal daripada sel-sel askar lain, di mana sel-sel askar lain ni kita panggil antigen presenting cell APC yang telah makan kuman ataupun makan virus, ya, dia telah engulf, ya, dan dia present kepada sistem imun ni. So jadi apabila sistem imun ni mengesan coding tertentu kepada virus atau bakteria tu, dan limfosit ni tadi, ya, sel limfosit daripada kelenjar ini akan mula menghasilkan antibodi. Jadi apabila ada kawasan keliling kelenjar tersebut macam hidung, kalau tekak dekat dalam mata atau dalam telinga, bila ada kuman, kelenjar itu akan overwork. So jadi overwork, jadi dia bengkaklah. Macam kita bina badan, kita buat berat, agak-agak berat, lama-lama kita masuk, kita akan jadi bengkak. So kita panggil hypertrophy. So jadi kadang-kadang kelenjar tu hypertrophy sebab dia terlalu bekerja keras untuk menghasilkan antibody untuk melawan kuman yang datang ataupun keradangan yang berlaku. Disebabkan oleh benda lain yang kita perlu beri perhatian lebih, di mana apabila kelenjar tersebut antaranya adalah menjadi lebih banyak, ya, daripada biasa, dan sangat cepat, ya, dia punya pertambahan kelenjar tersebut. Mungkin selalunya dalam masa setahun baru ada tumbuh satu, dua, tapi kali ini dalam masa seminggu sudah ada banyak sangat. Okay? Dan yang perlu kita risaukan apabila anak tu mengalami tanda-tanda gejala seperti kurang makan, tidak selera makan, ya, kurang berat badan, di mana kita takut itu adalah masalah kanser, ya. Dan kita paling takut, ya, kalau kelenjar tersebut dia seperti bernanah, ya, mana kelenjar tu sendiri bengkak dan sangat sakit, merah,
seperti kelenjar tersebut yang dijangkiti kuman, iaitu kita panggil lymphadenitis. Lymphadenitis ni disebabkan oleh kuman itu menyerang kelenjar tersebut. Maksudnya contohnya you ada kem askar dan kem askar tu yang kena tembak dengan musuh. So jadi macam itulah, jadi dia akan mengalami keradangan, bengkak, merah dan kadang boleh menyebabkan jangkitan kuman di situ yang menyebabkan abses atau nanah. So itu yang kadang-kadang kita terpaksa potong sikit dan kita ambil nanah dia untuk dikeluarkan. Jika dia gradually increase in size, kita tak perlu risau sebab itu disebabkan daripada reaksi daripada jangkitan kuman, dia overwork ataupun dia disebabkan oleh mungkin keradangan disebabkan macam eczema, inflamasi disebabkan eczema. Tapi kalau jika ada tanda-tanda yang berbahaya, cepatlah bawa pergi jumpa doktor kerana kemungkinan dia mengalami masalah seperti kanser. Ia boleh disebabkan oleh kuman seperti EBV, CMV atau beberapa kuman lain yang boleh menyebabkan kebengkakan kepada kelenjar. Jadi janganlah risau sangat kalau anak tu tidak mengalami simptom yang seperti yang saya cakap tadi, ya. So jadi tidak perlulah untuk kita rasa tertekan ataupun stres disebabkan oleh bengkak tersebut. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, share and subscribe channel YouTube Dr. Super Pop Pet.